Pertanyaan selanjutnya, pendeta, dari Bobby di Kupang. Pertanyaannya, Shalom pendeta, pertanyaan saya, benarkah Allah tidak pernah memerintahkan mengenai korban? Dengan ayat referensi Yeremia 7 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya bacakan pendeta, Yeremia ya. 7 ayat 1, firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini, dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Kira-kira boleh dijelaskan pertanyaannya tak? Seperti saya masih coba memahami pertanyaannya. Benarkah Allah tidak pernah memerintahkan mengenai korban? Betul Pendeta. Saya juga lagi mencoba mencari ini pembahasan tentang korban. Atau jangan-jangan ada sambungannya ya? Atau mungkin berdasarkan ayat ini kali pendeta maksudnya, maksud ya, ayat yang dibacakan, ya, bahwa di ayat ini nggak ada yang memerintahkan tentang korban cukup berlaku seperti yang cukup berlaku seperti yang di ayat ini gitu. Betul ya, pendeta. Terima kasih. Apalagi ini dia punya konteksnya adalah di bait suci, biasanya korban itu kan dilakukan di bait suci, upacara korban itu. Apa yang terjadi pada saat itu? Sebab nampaknya di sini hanya dikatakan dalam ayat yang ketiga, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam bersama-sama kamu di tempat ini. Lalu kemudian, apa yang menjadi tingkah laku atau tingkah langkah mereka sehingga Tuhan Allah memerintahkan mereka untuk memperbaiki tingkah langkah mereka. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-9 contohnya. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah-Allah lain yang tidak kamu kenal. Ini mereka melanggar 10 perintah Tuhan sebab mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, itu jangan kamu berdusta ya. Membakar korban kepada Baal artinya mempunyai Allah lain di hadapan Allah yang hidup. Jadi mereka melanggar 10 perintah Tuhan. Tapi mereka datang ke bait suci. Makanya di gerbang bait suci itu dikatakan firman Tuhan kepada Yeremia ayat 2, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Supaya yang masuk kepada rumah Tuhan itu betul-betul bukan secara formalitas. Bawa korban, bawa anak domba, bawa persembahan, tetapi hidupnya melanggar perintah-perintah Tuhan. Ada suatu petunjuk juga di dalam ayat yang ke-20, pasal yang ke-6, itu sebelum pasal 7 tadi. Pasal 6 ayat yang ke-20 mengatakan, apa gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hati. Ya.
Kenapa sampai korban sembelihan mereka, korban persembahan mereka, korban bakaran tidak menyenangkan hati Tuhan? Karena mereka membawa korban kepada Tuhan, persembahan, tapi mereka hidup tidak mendengarkan perintah Tuhan, tidak hidup taat kepada perintah Tuhan. Ini bukan baru pertama kali terjadi dalam kitab Yeremia. Ngomong-ngomong, karena hal seperti inilah, makanya mereka dibuang ke Babel. Yeremia ini adalah nabi yang mengamarkan tentang pembuangan ke Babel sampai mereka dibuang ke Babel. Jadi, coba kita lihat, pernah juga terjadi seperti itu. Kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Boleh tolong dibaca? Baik, pendeta. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Terima kasih. Di sana sangat jelas mengatakan bahwa mendengarkan dan hidup taat kepada Tuhan lebih baik dari korban-korban sembelihan itu. Artinya, jangan sampai ada orang yang mempunyai konsep sekarang ini ya, kalau dulu kan persembahan korban binatang dan lain sebagainya sebelum kematian Yesus di atas kayu salib, karena pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, menurut Matius 27 ayat 51, tirai bait suci tabir itu robek atau terbelah dua, artinya semua korban-korban itu dihentikan karena korban yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus telah mati sebagai penggenapan dari semua lambang-lambang atau korban tersebut. Nah, itu dulu. Kalau sekarang ini, artinya dari ayat tadi, artinya jangan pernah kita berpikir bahwa membawa persembahan yang banyak itu bisa membuat kita hidup tidak taat kepada Tuhan. Atau jangan sampai kita berpikir bahwa saya tidak taat kepada Tuhan, tidak apa-apa. Toh kalau saya ke gereja, atau sekarang ini berbakti dari rumah, melalui Zoom atau apapun saja, saya transfer persembahan banyak sekali. Maka kalau saya melawan-melawan sedikit, tidak apa-apa. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi itulah maksudnya. Jadi Tuhan Allah bukan melarang orang membawa persembahan. Justru ada banyak ayat yang mengatakan, contohnya di dalam Maleakhi pasal yang ketiga, Allah mau orang membawa persembahan dan juga persepuluhan kepada rumah perbendaharaan Tuhan. Ya, terima kasih.